Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Semoga hari ini Anda dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Nah pemirsa, saat ini saya sedang berada di depan Balai Asri Pusdai Jawa Barat. Dan hari ini ada pelantikan Ketua Majelis Taklim Pusdai Jawa Barat yang sebelumnya dijabat oleh Hajah R. Ina Wiyandini BA atau biasa disapa dengan Ibu Ina Kukis yang akan digantikan oleh Ibu Dr. Hajah Nani Muharomah MMPD. Beliau adalah pemilik dari pesantren Sirna Miskin Bandung. Selain itu, beliau adalah dosen di Politeknik Bandung. Beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Muslimat NU Jawa Barat dan sebagai Ketua YKM atau Yayasan Kesejahteraan Muslimat NU Jawa Barat. Selain itu, beliau menjabat sebagai Pengurus PUSPA atau Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak dan juga sebagai Sekretaris Forum Komunikasi Imunisasi Jawa Barat. Pelantikan Ketua Majelis Taklim ini akan dihadiri oleh Ibu Hajah Lina Marlina SE selaku istri dari Wakil Gubernur Jawa Barat. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memakmurkan masjid. Di dada kita itu harus selalu ada kata La ilaha illallah. Itu saja dari saya. Tetap semangat, makmurkan masjid, berikanlah bermanfaat. Hidup kita harus bermanfaat. Ya, insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pengangkatan pengurus Majelis Taklim baru masa kepengurusan tahun 2019-2022 Dewan Kemakmuran Masjid Pusdai Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bi Islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Pada hari ini Jumat tanggal 19 Safar 1441 Hijriah bertepatan dengan 18 Oktober 2019 Masehi, saya selaku Ketua DKM Pusdai Jawa Barat melantik ibu-ibu sebagai pengurus Majelis Taklim Pusdai Jawa Barat masa khidmat 2019-2022 dengan harapan 1. Menjunjung tinggi amanat DKM Pusdai Jawa Barat dengan penuh rasa ikhlas dan tanggung jawab. 2. Menunaikan kewajiban guna mewujudkan cita-cita DKM Masjid Pusdai Jawa Barat dengan berpegang teguh kepada peraturan yang berlaku di lingkungan Pusdai Jawa Barat. 3. Siap mendukung program-program pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dalam mewujudkan Jawa Barat juara lahir batin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih, demikian kata-kata pelantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin, saya tahu bagaimana sepak terjang Teh Nani, Teh Hajah Nani yang sekarang jadi Ketua Majelis Taklim Pusdai. Saya tahu apa yang biasa dia beliau lakukan. Saya tahu apa yang biasa beliau kerjakan. Saya yakin mampu membawa menjadi contoh yang luar biasa, apalagi insya Allah mampu, harus mampu mencetak masyarakat menjadi masyarakat yang berjaga akhlaknya. Kesibukan saya sesuai dengan undangan yang saya terima. Kalau selagi saya sehat dan suami mengizinkan, tugas apapun insya Allah akan saya laksanakan. Membagi waktu ya sepinter-pinternya. Kalau udah dikasih izin sama suami, berarti harus pinter membagi waktu. Syukran ya Rabbi, syukran Hadaita kalbi, syukran. So, sekarang saya sedang bersama Ibu Dr. Hajah Nani Muharom MMPD selaku ketua baru dari Majelis Taklim Pusdai Jawa Barat.
Nah, Ibu, boleh dijelaskan bagaimana rencana progres ke depan Majelis Taklim Pusdai Jawa Barat ini akan seperti apa? Sebenarnya untuk penetapan program kerja baru kita akan tetapkan pada tanggal 28 Oktober di rapat koordinasi, rapat kerja pengurus Pusdai yang baru. Tetapi ke depan bisa saya gambarkan, misalnya yang paling utama adalah bagaimana mendukung DKM Pusdai Jawa Barat. Tanggal 10 November ini kita akan melakukan kajian bersama Kiai Salimul Afif. Kemudian pada bulan Desember, Majelis Taklim ini adalah ulang tahun. Pak Kiai tadi sudah bilang akan ada rencana MPQ untuk disabilitas. Kami dari Majelis Taklim Perempuannya, kita akan mengadakan festival berjanji kurang lebih 10.000 orang yang paling dekat ini. Kemudian juga kita akan mengadakan kajian tafsir Jalalain setiap Kamis minggu keempat dan khatmil Quran. Nah, itu ya. Terima kasih waktunya, Ibu. Dari kawasan Pusdai Jawa Barat, saya Sandia Najmi Putri bersama kru liputan Indra dan Reshi melaporkan untuk Anda. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.